kang yang sabta palon naya kenggangan dika yen wis titi wanci bakal kasuwun bali. Rahayu, rahayu, rahayu. Saudara-saudaraku, langit semakin kelam dan pekat aroma pun semakin menyengat, berputar dalam kekuatan penuh. Lihatlah, lihatlah luasnya langit yang dipenuhi guntur badai dan cahaya. Ya sudah waktunya berlakunya zaman elo-elo cinolodo kari sak jodoh. Wong Jawa kari separuh bukan berarti berkurang manusianya. Ia Wedbar, serat sastra Jendra Hayuningrat dan manembahing kawulu Gusti. Tidak ada satupun pribadi yang mampu sembunyi dan lari dari karma serta takdirnya sendiri. Demi perjalanan masa dan waktu, akan semua persoalan bangsa ini akan terjawab segala persoalan yang terjadi. Ia hadir kembali untuk menjawab pemikiran kalian semua. Ya hanya ialah yang bisa menceritakan semua tentang kebenaran, perjanjian dari awal hingga akhir, dan akan kembali ke awal akhir perjanjian. Serta konsep tatanan untuk menyelesaikan cita-cita leluhur yang tertunda selama ini. Apa yang akan terjadi nanti di negeri ini juga atas kebijakan darinya sendiri. Terjadinya penggenapan perjanjian itu apabila ia sudah menancapkan tongkat Trisula ke bumi, maka terjadilah kehendak Allah di bumi seperti di surga. Penantian yang mengajarkannya untuk menunggu nyata ada, namun tidak untuk kalian harapkan. Ia tak akan pernah meminta, apalagi untuk memohon. Keyakinannya hanya kepadanya. Semuanya sudah terselesaikan dan sudah dipersiapkan olehnya sesuai apa yang sudah dijanjikan kepada umat manusia di dunia ini. Gerbang gaib di seluruh semesta alam sudah ia buka dengan perisai penghormatan. Satu tanda di antara turunnya kabut yang menyelimuti, dan itu sebuah petunjuk. Kehadirannya di dunia akan mempengaruhi dan membumi hanguskan ilmu-ilmu kuasa kegelapan. Jadilah kalian kesatria yang berguna, bukan yang sesumbar dengan ucapan dan ilmu pengetahuan yang baru diketahui dan dipelajari, namun maknanya belum tentu bisa tepat dalam mengartikannya secara benar. Bahwa tujuan sejatinya manusia adalah Allah, bukan selainnya. Merasakan hadirnya dalam hati dan menjadi manusia yang sesungguhnya. Hidup tidak kembali pada manusia, tapi kembali ke hidup. Amanah ini telah diberikan kepadanya dan sudah menjadi hak. Siapapun tidak akan bisa menghalangi, karena takdir yang akan membuka walaupun ia datang pada atau di akhir zaman. Tapi sesungguhnya ialah yang ditunggu. Ia yang punya keterkaitan masa lalu dan masa yang akan datang. Ia adalah pewaris sah yang dinanti-nanti. Ia bangsa kelangitan untuk kebumian, dan ia yang akan mengembalikan fitrah manusia dan mengadili bagi pembangkang. Ia akan segera datang, tidak menunggu pengakuan dan pengukuhan. Alam Malakut, Alam Sang Hyang.
dan alam jin. Ia diberikan kekuasaan atas ketiga alam tersebut. Ia bermakom sebagai pemimpin umat. Telah ku naikkan ruhmu dari zaman yang penuh kemuslihatan dari kaummu sendiri manusia. Maka ku naikkan ruhmu ke hadapanku untukku. Titahkan engkau sebagai bagian utusanku dari utusan-utusan sebelumnya. Maka ku perlihatkan langit dan alam semesta sebagai proses terbentuknya Muhammad di hadapanmu. Maka turunlah engkau sebagai utusanku di dunia, kata Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya, maka engkau akan mengetahuinya, dan engkau telah bersyahadat kepada Muhammad dan Allah yang telah menciptakanmu. Di mana engkau telah melihat dengan rohmu, ialah Allahmu dan bukan Tuhan yang disangkakan keyakinanmu. Maka engkau telah bersaksi, tiada Tuhan selain Allah. Alam ikut mengatur skenario ini. Ia ditunjuk langsung oleh Paduka Yang Mulia Soekarno. Dalam dauhnya yang terakhir beliau menyebutkan, aku telah menyerahkan kekuasaan dan harta amanah bangsa ini kepada seorang pemuda yang aku pilih dan yang mengangkat perubahan zaman awal dari tutup abad hidup dan penghidupan yang disebut wal awal wal akhir, yang mana pemuda tersebut masih belum ada yang mampu mengetahuinya, yang sekarang ini masih aku godok di kawah Condro Dimuko. Ku gembleng tentang ilmu alam oleh para sangyang, para malaikat dan para dewa. Ialah Satrio Biningit, ialah anak batin, tunggu ia datang. Itulah dawuh beliau yang terakhir yang terdengar bila tiba waktunya beliau akan bersatu dengan sendirinya ke dalam dirinya. Jangan lihat raganya, tapi lihatlah sukma sejatinya. Pasti kalian akan tahu siapa dirinya. Kalian takkan pernah tahu apa yang telah direncanakannya terhadap sosoknya. Terbongkarnya pembodohan dan kebodohan yang sudah lama merongrong kewibawaan nama besar Nuswantoro. Pembenturan para penguasa yang kehilangan pamor mengakhiri untuk mengawali. Ia berjanji demi perjanjian ini untuk menyelamatkan Ibu Pertiwi. Gerbang sudah terbuka, keadilan pasti ditegakkan. Cakranya melesat dan tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali seizinnya. Ia tidak sepenuhnya membuka rahasia ini. Bukan ia tidak bisa, tapi bumi ini akan hancur. Ia memegang semua kunci-kunci leluhur. Ia menangis untuk semua ini. Ketika langkah tertatih dalam duka, ketika air mata adalah rasa jiwa, ketika keyakinan lunturkan luka, ketika air mata dalam pelukan doa, jangan biarkan kepala tertunduk. Suara hati yang terdalam adalah kebaikan, ucapnya. Sabdo menjadi penerang bagi yang mendengarkan dan mau berpikir. Jika kalian dekat dengannya, pasti akan ikut terkena sinar cahayanya. Mengikutinya adalah jaminan kemuliaan. Jangan selalu membuat kata-kata kalimat yang seolah merupakan sebuah pembenaran. Itu hanya pemikiran yang dibuat dirimu sendiri. Realistis sajalah dalam segala hal. Allah bukan hanya memberi ujian sebatas kemampuan manusia saja, melainkan Allah memberi ujian hingga akhir hayat manusia. Carilah ketenangan, bukan kesenangan. Kitab wujud sebagai perilaku berbudi pekerti luhur mengisarahkan agar kembali kepada kemurnian tauhid, memasuki relung hati tunggal dalam hati kolbu mukmin kabaitullah. Tubuh adalah Al-Quran yang berjalan. Tubuh adalah alam semesta.
mereka bisa menjajah bangsaku melalui ajaran-ajaran mereka, tetapi mereka tidak bisa menjajah jiwaku yang adiluhur. Jayalah Nuswantoro. Matur sembah nuwun saudara-saudaraku telah menyimak. Mugiyo rahayu, sagung dumadi. Palon naya kenggang ngendika yen wus titi wanci bakal kesuwun pala.